Makanya ada sekelompok yang akan pertama masuk ke dalam neraka, ulama, hafizul Quran, dan orang-orang pahlawan atau orang-orang berjihad, pemberani. Ditanya hari kiamat, bagaimana kalian dalam kehidupan di dunia? Aku berilmu, belajar ilmu, menyebarkan dakwah demi Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, berbohong. Kamu berdakwah, belajar ilmu sampai dapatkan gelar ulama, dapat gelar tinggi supaya dipanggil dengan gelar tersebut. Bangga, senang, merasa nikmat. Makanya yang sudah niatnya seperti ini, ketika umat Islam diuji, dia tidak berani di depan. Tidak berani. Kenapa? Takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan lingkungannya, takut kehilangan dukungannya, orang-orang yang sayang, dia takut. Kalau saya jatuh, nanti tidak diundang lagi, tidak diminta isi ceramah. Kalau tidak ada diminta isi ceramah, berarti tidak ada amplop. Kalau tidak ada amplopnya, berarti tidak ada uang. Dia sudah menggantungkan diri dengan lingkungan dan jamaahnya. Berarti dia bukan lillahi ta'ala. Dan itulah yang pertama akan masuk neraka padahal dia ulama'.